Oke, sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Dan kali ini saya berada di alam ya. Ini artinya kalau saya di alam ini akan berburu bahan bonsai dan akan mengenalkan jenis-jenis tanaman yang bagus untuk dijadikan bonsai. Karena tidak semua tanaman bisa kita jadikan bonsai. Kita harus mengenal jenis-jenis tanaman yang bagus untuk dijadikan bonsai. Yang pertama, tanaman yang bagus untuk dijadikan bonsai adalah tanaman yang berumur panjang. Yang kedua, tanaman yang memiliki batang yang keras. Yang ketiga, memiliki ketahanan ya tumbuhan ini, karena kita akan membuat bonsai, kita arahkan, kita bentuk, artinya kuat hidupnya. Dan yang keempat, memiliki daun yang mudah dikecilkan dan percabangan yang rapat. Jadi habitat bonsai di daerah rendah ya, yang dekat dengan pantai, jadi bahan bonsainya banyak sekali. Nanti saya akan jelaskan tanaman yang bagus untuk dijadikan bonsai. Dan kali ini, berburu kali ini saya bersama Bang Charlie. Ini suku saya di alam, jadi dengan selam bonsai. Jadi ini guide saya di alam ya. Jadi kita lihat keseruan kita dalam bonsai. Pohon loa ya, atau tanaman loa. Bisa dilihat sahabat bonsai. Ini dia daun dari loa ya. Ini dia daun dari loa. Daunnya opal seperti ini. Ada tulang daunnya yang menyirip. Dan batang mudanya ini berwarna coklat. Dan nanti batang tuanya agak berwarna keputihan ya. Jadi ini tanaman ini bagus untuk dijadikan bonsai. Ini namanya loa. Namun ini tumbuhnya di ceneran warga ya. Nah, ini dia batangnya. Dan ini karena ukurannya kecil dan langsung aja kita cari bahan yang lainnya. Ini saya melihat tanaman dari amplas hitam ya. Jadi sahabat bonsai bisa lihat, ini dia amplas hitam. Jadi amplas hitam ini saya rekomendasi untuk dijadikan bonsai karena bagus ya. Karena memiliki batang yang bertekstur yang bagus, berkarakter, dan memiliki percabangan yang lumayan rapat, dan daunnya ini mudah dikecilkan. Jadi bisa dilihat ya sahabat bonsai, daun dari amplas hitam. Jadi ini dia daun dari amplas hitam, bisa dilihat seperti ini. Dan tekstur dari daun dari amplas hitam ini sangat kasar ya, sangat kasar teksturnya. Daunnya ini meruncing seperti ini. Dan untuk batang ya, jadi untuk batang mudanya ini berwarna hijau gelap, dan untuk batang yang tua ini akan berwarna coklat kehitaman ya. Jadi ini saya rekomendasi juga untuk dijadikan bonsai. Dan lagi saya akan berjalan ke arah sana, mudah-mudahan menemukan bahan lagi, bahan bonsai. Jadi kita lihat. Ini jenis fikus, biasa disebut dengan preh. Jadi ini preh yang tunasnya ini berwarna merah, jadi seperti ini, daunnya seperti ini. Batang muda ya, ini berwarna hijau, ada bintik-bintik putihnya. Dan untuk batang yang tua ini akan berwarna coklatnya seperti ini. Ini juga bagus untuk dijadikan bonsai. Kita cari bahan yang lain. Kita melihat dari kipriknya, jadi ini kiprik silver. Bisa dilihat ya sahabat bonsai perbedaannya. Daunnya ini lebih tebal, dan tulang daunnya ini tidak seperti preh yang tadi. Preh yang tadi itu kelihatan sekali tulang daunnya, namun ini tidak ya, seperti ini. Daunnya mirip sekali dengan kimeng, namun lebih besar ukurannya. Dan untuk pucuk ya, atau daun yang muda ini berwarna hijau muda seperti ini. Dan untuk daun yang tua ini akan berwarna hijau gelap. Dan untuk batang ya, batang mudanya akan berwarna hijau, dan untuk batang yang tua ini akan berwarna kecoklatan dengan garis-garis putih seperti ini. Ini namanya iprik silver ya, saya sebut iprik silver karena batangnya berwarna silver. Dan di sana saya juga melihat iprik hitam ya. Jadi saya menjelaskan iprik silver ya. Jadi ini yang saya dapat ini adalah iprik hitam. Jadi perbedaan dengan iprik silver ya, karena ini masih kecil, jadi saya susah untuk membedakannya. Namun dari segi daun hampir mirip ya dengan iprik silver, namun yang berbeda adalah dari batang ya. Jadi untuk iprik yang hitam ini batangnya cenderung berwarna hitam, dan untuk iprik silver cenderung berwarna silver batangnya. Dan lanjut lagi, tetap saksikan video ini. Jadi ini sekitar jam 12-an. Jadi kita istirahat makan dulu.
dan setelah kita makan kita akan lanjut mencari bahan bonsai dan saya akan menjelaskan ciri-ciri tanaman atau bahan yang bagus dan prospek untuk dijadikan bonsai. Dan kita bawa bekal ya, jadi bawa air dan juga bawa nasi seperti ini ya. Jadi ini untuk mengisi perut karena kita makan di alam itu lebih nikmat. Kita istirahat, kita langsung saja mencari bahan bonsai dan mudah-mudahan mendapat bahan yang bagus dan prospek. Bonsai banyak sekali di DM Instagram yang menanyakan pohon ini bagus nggak untuk dijadikan bonsai. Jadi yang pertama ya bisa dilihat contohnya sahabat bonsai. Jadi tanaman seperti ini banyak yang menanyakan bisa nggak untuk dijadikan bonsai. Menurut saya ini kurang bagus ya untuk dijadikan bonsai karena dari segi batang sih bagus, namun dari segi daun ya sangat susah dikecilkan dan percabangannya juga jarang ya. Seperti ini bisa dilihat tidak ada percabangan sama sekali, cuma daun. Dan ini batangnya ini berlubang ya, seperti ini. Jadi dia tidak memiliki batang yang keras. Jadi tanaman ini tidak bagus untuk dijadikan bonsai atau susah ya untuk dijadikan bonsai. Dan ini lagi satu ya. Ini jenis. Nah, ini. Ini juga banyak yang menanyakan ya, tanaman ini bagus untuk dijadikan bonsai. Menurut saya kurang bagus, sama seperti tanaman yang tadi. Ini memiliki batang yang berlubang ya. Seperti ini, batangnya berlubang, jadi nanti kalau kita bentuk patah dan kurang bagus ya, dan daunnya ini susah untuk dikecilkan dan juga percabangannya tidak ada seperti ini. Jadi ini kurang bagus untuk dijadikan bonsai. Kalau mencari bahan bonsai di alam, diusahakan untuk mencari bahan-bahan yang sudah populer dijadikan bonsai. Jadi sahabat bonsai, tanaman seperti ini ya, tanaman liar yang ada di alam ya, seperti ini jarang sekali dibuat bonsai. Mungkin karena dari segi percabangan yang kurang rapat, jadi kurang bagus untuk dijadikan bonsai. Jadi banyak sahabat bonsai yang bertanya, pohon ini bisa dijadikan bonsai, ini tidak bisa untuk dijadikan bonsai, atau susah untuk dijadikan bonsai. Namun di sebelahnya saya melihat ya, ini, nah sahabat bonsai bisa lihat ya, kalau yang ini sudah populer ya, sahabat bonsai sudah pasti tahu, ini adalah namanya serut ya. Jadi ciri-cirinya, tekstur daunnya kasar, daunnya berwarna hijau seperti ini, tulang daunnya menyirip, batang atau tunas mudanya ini berwarna hijau, namun untuk batang yang tua ini berwarna putih seperti ini. Nah, jadi ini ukurannya sangat kecil, jadi untuk ukuran kecil ini kita tidak perlu dongkel, kita biarkan. Jadi sebab saya Bang Cari melihat pohon dari krakas ya, jadi krakas ini makin populer ya untuk dijadikan bonsai karena pohon krakas ini sangat unik, bisa disambung dengan cianci, sakura mikro dan juga mirten. Jadi kita lihat bagaimana sih pohon krakas di alam. Yuk kita lihat. Kalau pohon krakas di alam ya seperti ini ya. Ini merambat, tanaman ini merambat. Jadi bisa lihat ini batangnya ya. Ini batang dari krakas sampai sini. Ini tanaman ini merambat seperti ini. Nah, ini dia lagi. Ini merambat ya. Jadi ini dia akar dari pohon krakas. Jadi kita lihat bagaimana ciri-ciri daunnya. Yuk kita lihat daun krakas di alam ya. Jadi sahabat bonsai, daun dari krakas ya, ini mirip-mirip dengan tanaman liar di hutan ya, seperti ini bisa dilihat. Ini daun krakas ya, yang sudah tua berwarna hijau ya, dan di belakangnya agak berwarna lebih muda. Ini daun dari krakas. Dan untuk tunas muda atau daun yang muda ini karena tidak ada ya, jadi warna tunas muda itu warnanya agak kemerahan atau kecoklatan ya. Jadi sahabat bonsai bisa tahu ya pohon krakas. Jadi jika menemukan tanaman seperti ini adalah tanaman krakas. Ini jika bonggol atau bentuknya bagus kita ambil saja di alam. Nanti kita sambung menggunakan cianci, sakura mikro dan juga mirten. Dan sahabat bonsai saya melihat pohon krakas lagi ya. Jadi bisa dilihat ya sahabat bonsai kalau di alam pohon krakas ini seperti ini. Nah ini dia perakaran dari krakas. Jadi dia suka sekali nempel di pohon lain ya, seperti ini, seperti akar, seperti bun ya, kalau bahasa Bali bun. Ini merambat ke atas ya, itu pohon krakas. Jadi kita cari dulu bonggolnya yang bagus seperti ini sahabat bonsai. Jika bonggolnya seperti ini kurang menarik sekali ya, karena perakarannya sedikit. Jadi, dan batangnya ini tidak mengkerucut ya, seperti ini, kita biarkan saja, kita cari bahan yang bagus. Oke, sahabat bonsai di perjalanan ya.
saya menemukan dari pohon sisir ya sahabat bonsai. Ini dia dari pohon sisir. Jadi sahabat bonsai, jika melihat tanaman seperti ini ya, kalau sisir di alam daunnya agak lancip ya seperti ini, namun jika dijadikan bonsai akan bulat ya dan tebal. Ini adalah tanaman dari sisir. Tanaman ini juga merambat seperti kerakas, namun bedanya tanaman ini berduri ya dan memiliki batang yang berwarna silver seperti ini. Batangnya ada durinya. Dan untuk akar ya, dan akar dari pohon sisir ini biasanya berwarna merah sampai dengan oranye seperti ini. Jadi kalau sahabat bonsai melihat di alam seperti ini adalah tanaman sisir. Namun ini masih kecil, kita biarkan karena ini pasti tidak prospek dan prosesnya lama untuk dijadikan bonsai. Oke, sahabat bonsai, di sini memang habitatnya bonsai ya. Jadi berbagai jenis bonsai ada di sini. Jadi daerah inilah dekat dengan pantai dan daerah dataran rendah ya. Jadi sangat banyak sekali ada bahan bonsai. Jadi di depan saya juga sudah ada serut. Seperti ini ya. Tanaman serut sudah saya jelaskan ya. Ini tanaman ini sangat kecil ya. Dan ini ada akar-akar seperti ini. Jadi sahabat bonsai, setelah saya melihat dari sisir ya. Jadi ini ada rukam ya. Dan bentuk sisir dengan rukam hampir mirip ya sahabat bonsai. Jadi perlu dilihat secara dekat ya atau detail. Jadi untuk rukam ini hampir mirip dengan sisir, namun berbeda ya dari segi daun. Dan daun dari rukam ini di ujung-ujungnya ini ada bergerigi seperti ini. Dan untuk batang ya, untuk batangnya berwarna putih. Batangnya berwarna putih seperti ini. Dan sampai di akar ya, tidak kecoklatan ya, tidak seperti sisir yang warnanya oranye atau merah. Jadi itu dia ya perbedaan sisir dengan rukam. Kita ke arah sana untuk mencari bahan bonsai, mudah-mudahan ada bentuk yang bagus dan ukurannya lumayan besar, nanti kita akan ambil. Oke, sahabat bonsai, kita juga melihat dari bahan serut ya atau pohon serut. Jadi pohon ini bagus sekali untuk dijadikan bonsai ya. Bisa dilihat ya batangnya seperti ini. Dan sudah saya jelaskan tadi, di sini banyak sekali tanaman untuk yang bagus untuk dijadikan bonsai. Seperti ini contohnya lagi, ini serut lagi ya. Namun ukurannya kecil-kecil dan bentuknya kurang bagus. Jadi kita biarkan saja. Nah, ini lagi ya, ini serut lagi. Jadi di sini memang hutannya dari bahan bonsai ya. Oke, sahabat bonsai, jadi ini dia pohon serut ya. Jadi untuk serut ini bekas didongkel orang ya. Jadi ini bekas diambil orang. Namun untuk serut ya, jika sudah didongkel lagi akan keluar tunas baru di akar seperti ini. Jadi serut ini tidak akan punah ya. Jadi kita dongkel, kita biarkan akarnya, jadi nanti akan tumbuh lagi. Wah, ini serut lagi ya. Serut namun ukurannya kecil-kecil, small, jadi kurang bagus ya. Kita cari yang lain dulu. Dan ukurannya sedang dan bentuknya juga batangnya lurus, tidak ada alur batang. Jadi kita biarkan. Sebelah sana aja juga ada serut lagi. Ini dia, ini serut lagi. Ayo kita gas lagi. Oke, sebelum saya Bang Charlie menemukan bahan dari kerakas ya. Jadi kita lihat bagaimana sih bentuk batangnya. Mudah-mudahan bagus ya, kita ambil. Ayo kita menuju ke bawah dulu. Tapi hati-hati ya, ini sangat terjal. Batang dari kerakas ya. Jadi kerakas itu sudah saya jelaskan. Dan di video-video sebelumnya juga saya sudah menjelaskan dari pohon kerakas. Dan ini saya melihat pintiran atau perasan ya dari
batang dari pohon krakas ini sangat saya sangat suka ya. Namun ini ada dua batang ya. Ini menyatu di sini. Jadi kita pilih-pilih dulu ya. Kita cari yang bagus baru kita ambil. Ini lagi ya. Ini pintir-pintirannya ini sangat bagus ya. Jadi dipintir oleh alam. Jadi kita pilih-pilih dulu. Kita cari alur batangnya yang paling bagus nanti baru kita ambil. Jadi agar tidak sembarangan dongkel ya. Jadi kita dongkel-dongkel, kita bawa pulang sampai di rumah tidak prospek, jadi kita buang. Jadi sia-sia perjuangan kita ke alam. Jadi saya telusuri dari batang dari batas ini, jadi di sini ya sumurnya, jadi ini bonggolnya. Dan bonggolnya ini lagi ada batang seperti ini, jadi kita pilih-pilih dulu ya. Namun saya tertarik dengan batang ini ya. Berpintir secara alam, berkeras dan sangat keren sekali, eksotis. Jadi rencananya ini saya ambil dulu. Ini lah, ya mantap. Bertahan soalnya ini. Saya akhirnya bahan dari krakas ini saya ambil ya. Jadi saya senang karena ada tekukan atau ada pintiran seperti ini. Ini sangat menarik sekali ya. Dan mungkin nanti saya akan buang ini ya. Karena kalau seperti ini kurang bagus ya. Jadi nanti ini seperti ini, tanamnya seperti ini, ada program akar lagi. Dan ini nanti saya akan okulasi atau saya sambung menggunakan sianci. Nanti di sini ujungnya ini. Jadi kita sambung menggunakan sianci atau separa mikro ya. Jadi ini penting kita ambil dulu ini. Kita rapikan dulu. Oke, setelah kita ambil bahan ya. Jadi kita rapikan ya. Jadi untuk akar-akar yang panjang seperti ini pasti tidak kita gunakan. Jadi kita potong saja. Dan kita tahu tanam pohon dari krakas ini sangat mudah hidupnya. Seperti ini. Nanti saya akan tanam seperti ini. Dan ini sudah memiliki kaki-kaki seperti ini. Lanjut lagi ya. Kita mencari bahan bonsai yang bagus dan prospek ya. Oke, sobat bonsai. Tadi sudah saya jelaskan ya beberapa tanaman yang bagus untuk dijadikan bonsai. Jadi tidak sembarang pohon ya bisa dijadikan bonsai. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi sudah banyak jenis ya atau beragam tanaman yang saya jelaskan secara detail yang bagus untuk dijadikan bonsai. Dan saya juga mendapat satu bahan bonsai ya seperti ini. Ini adalah bahan dari krakas dan nanti saya sambung menggunakan sianci, mirten dan juga sakura mikro. Jadi ini dia hasilnya. Saya lihat sobat bonsai. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di berburu berikutnya.